Yusrajan Alfa Ministers Abdul Maha walaupun untuk memimpin kita dalam nafas tepat dengan segala hormatnya Majlis Yusrajan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, marilah sama-sama kita memfokuskan minda dan menetapkan hati kita masing-masing. Dan bagi yang akan beragama Islam, berdoalah untuk kepercayaan agama masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مستعين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji hanya untukmu ya Allah, yang telah menjadikan kami berpasang-pasangan. Selawat dan salam di atas junjungan kami Sayyidina Muhammad rahmat sekalian alam, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ya Allah, pada hari yang berkat ini kami berhimpun di sini sebagai tanda kesyukuran kami di atas nikmat-Mu bersempena dengan majlis perkahwinan di antara Badrul Ikhwan bin Abdul Razak dengan pasangannya Nur Alia Sabrina binti Nasirin. Allahumma ya Rahim, ya Allah, ya Tuhan kami yang maha sempurna, rahmatilah majlis ini, semoga ianya berjalan dengan sempurna seperti mana yang telah Engkau kehendaki, dan berkatilah majlis yang diadakan ini dengan keberkatan dari permulaan hingga ke akhirnya. Sesungguhnya pertemuan ini adalah dengan izin-Mu, ya Allah. Ya Tuhan kami yang amat mengasihani, limpahkanlah rahmat dan keampunan-Mu pada pasangan pengantin. Kurniakanlah keduanya ketenangan, kebahagiaan, dan jiwa yang tabah menghadapi setiap dugaan dan cobaan hidup berumah tangga, lebih-lebih lagi di akhir zaman yang penuh pancaroba ini. Mudah-mudahan perkongsian hidup yang dibina ini dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah, serta berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kurniakanlah restu dan kasih sayang di atas kedua pengantin ini, serta eratkan hubungan keduanya seperti mana telah Engkau hubungkan di antara air dan tanah, Adam dan Hawa, Ibrahim dan Siti Hajar, seperti Yusuf dan Zulaikha, Ayub dan Rahmah, Musa dan Safura, Sulaiman dan Putri Balqis, dan seperti Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Ya Allah, satukanlah keduanya dalam inayah dan berkah-Mu, semoga menjadi nur ibadah yang mendambakan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Buah ramai tumbuh di hutan